Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, kami tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Lampung dari jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan, di mana saya Nidia Kartini sebagai ketua dan beranggotakan Anma Hari Kusuma dan Putu Sintia Delis akan melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Margasari mengenai aplikasi pemanfaatan limbah tulang ikan untuk dijadikan sebagai bahan tambahan untuk pembuatan kerupuk. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar yang menghasilkan sumber daya perikanan yang sangat melimpah. Sehingga industri perikanan di berbagai wilayah berkembang pesat. Namun di satu sisi, industri ini menghasilkan limbah perikanan. Salah satunya seperti tulang ikan. Pada kesempatan ini, kita akan mencoba untuk memanfaatkan limbah hasil pengolahan ikan. Salah satunya yang kita manfaatkan hari ini adalah limbah tulang ikan. Di mana limbah tulang ikan ini kita tahu punya kandungan gizi yang cukup tinggi, di antaranya yang paling tinggi adalah kalsium dan fosfor. Kalsium, fosfor, kemudian ada protein, karbohidrat, dan mineral-mineral lain yang itu sangat bermanfaat untuk pertumbuhan. Nah, untuk tulang ikan ini pada kesempatan ini akan kita coba olah gitu ya, tulang ikan menjadi kerupuk ikan, bahan tambahan dalam pembuatan kerupuk ikan. Diharapkan dengan penambahan tulang ikan ini akan meningkatkan nilai kalsiumnya, meningkatkan komposisi kalsium sehingga nanti akan saat dikonsumsi itu nanti bisa menambah asupan kalsium bagi masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan dihadiri oleh beberapa ibu-ibu, bapak-bapak dari dusun yang ada di Desa Margasari untuk membuat inovasi produk diversifikasi perikanan ya, dari limbah perikanan sebagai produk yang memiliki daya saing. Nantinya kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan mampu mengurangi limbah perikanan yang ada di wilayah tersebut dan juga memberdayakan wanita pesisir di Desa Margasari dan meningkatkan tingkat dan juga taraf perekonomian masyarakat Desa Margasari. Sekian, saya ucapkan terima kasih atas kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.